ada banyak pertanyaan soal keuangannya kayak gimana. Saya pun pribadi ada bertanggung jawab saya tuh sendiri. Karena ada musibah ini, saya nggak bisa jadi pahlawan. Yaudah, saya aja yang bayar. No, itu bukan money management namanya. Orang yang berkomentar kayak gitu berarti belum mengalami atau belum punya apa pengalaman lah di bidang ini. Masa iya saya sekarang harus, jual ini, lalu saya bayar dia. Malah, kalau saya ngelakuin itu bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita. Ya kan, belum tentu. Jadi, mau dibilang support, saya sangat support kok. Cuma memang lagi kena musibah. Ya kan, apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia apa negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Jadi kalau masalah rumah mau dijual mau disewa, itu balik lagi guys, itu hak istri saya sebelum dia nikah sama saya.